Wa dalilun nadri lan dalil utawi dalil nadzar iku qaulu ta'ala firmane Allah ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Yufuna nuhuni nuhuni sapa ibadullah iki sine hamba Allah auliya'uhu nggih wali-waline Allah iki. Yufuna ning ayat sak durunge iki ayate panjang iki. Yufuna nuhuni sapa ibadullah hambane Allah berupa auliya'uhu kekasih Allah bin nadri kelawan nadar. Yakni nadar fi ta'atillah yang dalam taat marang Allah Subhanahu wa taala kase macam nadar. Nadar ning nadar maksiat kok oleh dilakoni. Wajib digagalno. Aku nadar aku nek bayaranku iki metu wulan iki kadang kok ngene mandore bayarane kaseret kadang nek wong ngene. Metu wulan iki wah ape ndelok orkes ning Jenegoro misalnya. Ora usah kula koning mau metu tenan duwike iku. Mengko iku masih ya. Orkes masih antum mboten? Oh ya Mas pasti masih ya. Masih ya. Di samping urung pembahasan masalah apa iku musik juga sudah pembahasan masalah aurat nggih. Wis mesti wae nggih. Wis mesti wae ning kono iku biasane artise terutama sing wedo-wedo mesti aurate dibuka. Sing aneh-aneh kadang sing nanggap iku wonge wong ketok Islam. Kan ngono, kadang ana wong ketok Islam, aku kenane tau yo, tau diundang duo. Aku teko ternyata ning kono nanggap orkes. Ngono kan, padahal wonge ning kono sing tuan rumah iki yo kok ketona, nyambut tamu yo nganggo koko. Ngene, nyambut tamu nganggo koko. Sing wedok yo jilbaban, yo nanggap orkes, roke sak dhuwure dengkul. Keleke ketok. Kan ya aneh lho, dia ini munggu nanti pikir gini lho, lagi secara sosial mawon gini. Dia ini nanggap ngunuhku, sing wong wedoknya misalnya, buju ini ngawasi wong wedok, sing ngunuhku ini panggung apa dia gak cemburu. Aneh kan gini, itu lagi dari sisi sosial mawon gini, buatan bicara masalah haramnya lho gini. Buatan bicara masalah haramnya, misalnya aneh sepasang suami istri, sing wong wedok emang lho mau nanggap orkes terusan ono video anitane sing aurate kebuka terus bojone dhewe melok ndelok. Kok tega ngono kan ana cara sosiale lho niku nggih. Cara sosial kan mboten mboten masuk akal cara sosial. Urung secara masalah urusan hak haram ngono. Niku pembahasane enten malem mungkin. Enten pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas la yakuna namin ummati aqwamun yastaqillunal qira wal qariro wal qamro wal ma'a. Akan datang suatu zaman nggih layakunan namin ummati yastahilun dari umatnya Nabi Muhammad yo umatnya Nabi Muhammad tuh keluar ke Islam layakunan namin ummati aqwamun yastahilun al-khira wal hariro nggih orang yang menghalalkan zina nggih khira wal hariro sutra wal khamra khamar wal ma'azib lan alat-alat musik. Jadi akan ada umatnya Nabi Muhammad yo pasti ada sampai wis enggak usah bingung pasti ada cuma kita bagi kita yang mau berpikir lho. Ya mulane enek sing ngaramno zina, misale saiki contone sing rendah-rendah pacaran. Secara umum masyarakat wis ngarane biasa kan. Ora mikir haram to iku. Anake dibocekno dijak malam mingguan. Kan jelas haram to niku. Coba sing ngarani kok haram. Jelas to, tapi secara umum masyarakat seolah-olah dhewe wis halalkan. Bahkan anake nek gak pacaran kadang-kadang piye kok anakku ora ndek pacar kan ngono kan. Ya berarti kan dia sudah menganggap itu halal namanya. Secara hal keadaannya dia itu meskipun tidak diucapkan cara polisanul hal dia sudah menganggap itu hak halal. Ya dengan rawal khamra khamar iki nek saiki gak apa-apa jamu kan. Awake pegel kabeh ngombe saiki jadi aja jamu uta pancen dhewe campuran aja jamu. Iku termasuk sudah menghalalkan ya. Wal khamra wal ma'azib. Ya dengan kira wal khamra wal ma'azib. Alat-alat musik, tinggu, dak.